Kasus baru infeksi virus corona masih terus dilaporkan di sejumlah negara. Angka total kasus COVID-19 di dunia pun terus bertambah. Hingga Sabtu 10 Juli 2021 pagi, berdasarkan data World Matters, total kasus infeksi virus corona di seluruh dunia telah mencapai 186,8 juta kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 4 juta orang meninggal dunia, dan 170,8 juta orang dinyatakan pulih. Uji coba tahap akhir penggunaan obat jenis molnupiravir pada pasien COVID-19 derajat ringan di India sementara ini menurunkan angka rawat inap dan mempercepat proses penyembuhan. Untuk hasil final dari uji klinis ini diharapkan akan dapat dipublikasikan dalam waktu dekat. Dikutip dari NDTV, molnupiravir merupakan obat antivirus yang dikembangkan Merck & Co. dan Ridgeback Biotherapeutics. Merck menggandeng sejumlah pembuat obat generik di negara tersebut, seperti Laboratorium Cipla dan Dr. Reddy, selama Maret dan April untuk mempercepat ketersediaan molnupiravir di India. Namun obat ini hanya difokuskan bagi penderita COVID-19 ringan yang tidak dirawat di rumah sakit. Mulai Jumat 16 Juli 2021 pekan depan, setiap turis yang memasuki Australia akan ditanyai status vaksinasi COVID-19 mereka. Dikutip dari video di laman YouTube ABC News, selain status vaksinasi, juga ditanyakan vaksin jenis apa yang digunakan dan di mana mereka mendapatkannya. Hal itu dikatakan oleh Perdana Menteri Scott Morrison setelah agenda pertemuan kabinet pada Jumat 9 Juli 2021. Aturan ini dibuat untuk mendapatkan informasi detail mengenai kondisi seseorang yang masuk ke Australia dan memudahkan pihak karantina untuk menanganinya dan merawatnya jika terjadi sesuatu. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.